adalah suatu ikatan yang sakral antara dua Chan memasuki atra kehidupan rumah tangga. Yang pasti, diharapkan berlangsung dengan langgeng. Perkawinan tidak hanya mempersatukan dua insan, tetapi juga mempersatukan dua keluarga, sehingga perkawinan senantiasa dilaksanakan dalam suatu upacara yang meriah. Sebagai simbol kebahagiaan yang menanti kedua pasangan, sekaligus sebagai sarana mengakrabkan handai tolan, sanak keluarga, kedua belah pihak, seperti yang akan kita saksikan berikut ini. Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon. Baik para hadirin sekalian, untuk persingkat waktu kita sesuai dengan acara bahwa malam ini kita dimulai dari baca bersanji. Di bersanji nanti lanjutkan kemudian dengan wafaksi. Kul
man bika onya mubika ya bayam alya bini wala mubika agara muastia irina antali rasuli kita antali maula syaku abadukan miskin nuya kami atas nama keluarga dengan segala senang hati menerima segala keikhlasan hantaran atau erang-erang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki dan juga seorang jejaka Ananda Akmal. Kami terima untuk dinikahkan sesuai dengan syarat Islam dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadan abadu wa rasulullah salu bin huda wa dikil haki yudhikul halakar yal musyrikun wa badu bain Allah ta'ala anlan nika wa nada bain Allah haram al-sifa wa wa'ada alaib wa qala ta'ala wa la taqrabu sina innau kana fahisan tau wa sa'asamila wa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullah haqqa tuqati wa la taqullu illa wa antum muslimun.
وقالت على يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق بها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وكان صلى الله عليه وسلم عن نكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني سلم الله عليه Saudara Akmal bin Suwarno. Saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau seorang perempuan yang bernama Rizka binti Herman. Walinya orang tua kandungnya sendiri menyerahkan kepada saya untuk mengawinkan engkau sebuah mahar dari emas 5 gram tunai. Saya terima nikahnya Rizka binti Herman dengan mahar tersebut tunai karena Allah. Saksi satu. Sah. Amin ya Allah. Amin. Sewaktu terlafaznya akad, tanggungjawab telah terikat. Zahir dan batin beritikad, engkaulah syurgaku dunia akhirat. Zaujku, hatiku, jiwaku, kini milikmu. Bimbinglah aku ke syurga bersamamu demi mengejar cinta yang satu. Zaujku, saat cinta bertamu, engkau akan melihat segala jelaku. Maafkan aku, kerana aku juga sepertimu. Manusia ciptaan Tuhan yang satu. Genggam erat tanganku, wahai Zaujku. Jangan dilepaskan sehingga ke hujung hela nafasku.